bisa menguasai ajian cahaya setan Entra dengan sempurna. Maaf pangeran, sekaranglah saatnya. Saat apa? Lemahnya Aji Basa Pamungkas. Aji Basa Pamungkas. Di mana dia sekarang? Kidul Wetan Pancar Telu. Di mana itu? Nanti saya tunjukkan. Ayo kita ke sana. Kita berlomba dengan waktu. Ayo. Baik, kita berangkat sekarang. Ya. Sakta. Kau naik angin, pangeran dan saya naik kuda. Baik, Kyai. Mari. Ada persimpangan belok kiri. Ya. Luar biasa. Cemeti Amla Suli bukan senjata sembarangan. Sebuah pusaka yang penuh dengan mukjizat. Makanya jangan main-main dengan Cemeti Amla Suli. Siapa sebenarnya anak muda itu? Kenapa dia sanggup memegang cemeti Amal Rasuli? Anak itu keturunan Kiai Ageng Prayogo. Hah? Keturunan Kiai Ageng Prayogo? Pantas. Ibunya yang keturunan Kiai Ageng Prayogo, bernama Farida. Siapa ayahnya? Ayahnya Sembara. Sembara? Pendekar yang paling hebat itu. Tapi aku tidak boleh putus asa. Aku harus bisa menaklukkan Cemeti Amal Rasuli bagaimanapun caranya, sehingga pusaka itu bisa menjadi milikku. Kenapa repot? Suruh saja dia memakai gelang perak. Kalau ngomong jangan asal mangap, Malampir. Gelang perak tidak boleh dipaksakan, tapi harus dipakai dengan sukarela. Mana mungkin Mahesa mau ikhlas dan sukarela memakai gelang perak, ha? Alah, dia itu kan masih muda, keinginannya masih banyak. Dengan tipu daya yang gitu, dia pasti akan bisa kita taklukkan. Seorang anak muda akan merasa dirinya hebat, padahal miskin pengalaman. Pancing nafsunya, giring ke dalam suatu jebakan, dia pasti akan jatuh. Dan mau memakai gelang perakmu tanpa dipaksa. Baik, kerahkan semua kekuatan kita untuk mendapatkan Mahesa. Golongan putih akan gempar dengan masuknya putra Sembara ke dalam golongan kita. Di sini tempatnya, pangeran. Di mana aja bekas? Tadi di sini. Lihat, masih ada bekas-bekasnya. Bekas orang bertarung. Benar. Aji Basa Pamungkas baru bertempur dengan seseorang. Kau tahu dia bertempur dengan siapa? Saya tidak begitu yakin, tapi orangnya masih muda. Dia titisan darah orang sakti dan tokoh Pinunjul. Kiai pasti tahu orangnya. Aku tahu. Siapa ya? Dia mempunyai senjata Cemeti Amal Rasuli. Sembara. Pasti Sembara. Iya. Memang hanya dia yang bisa menandingi Aji Basa Pamungkas. Aku yakin. Angkara murka Aji Basa Pamungkas pasti dapat ditandingi oleh Sembara. Ya. Di mana dia sekarang? Tidak jelas, tapi dia pergi ke arah sana. Sekarang kita punya jago, pangeran. Kita cari sampai ketemu. Sembara?
Iya, saya tidak ragu. Hanya Sembara yang bisa menghentikan petualangan Ajibasa Pamungkas. Kalau kita bisa mendapatkan Sembara dengan cemeti amal rasulinya. Iya. Berkelapaan. Sama. Lon, ada duit? Tinggal segini. Mana cukup untuk kita bertiga makan di warung? Kita mesti cari duit lagi, Tong. Cari mangsa. Mau nyari mangsa kemana? Malas aku masuk ke kota. Sekarang prajurit-prajurit keraton lihat benar ronda kota. Iya. Salah-salah ketangkap lagi, masuk penjara lagi. Malas aku bolak-balik keluar masuk penjara. Mendingan kita ke kampung. Kita cari orang kaya di kampung. Ayo. Rezeki. Rezeki apa? Itu lihat. Itu orang Hindustan, ya. Bukan sulap. Ayo. Ayo. Apa kabar tukang sulap? Bagi-bagi ah. Siapa kalian? Dan bagi-bagi apa ya? Kau pasti habis main sulap di kota. Banyak duit. Nah, itu yang harus dibagi-bagi dengan kami. Benar dugaanku. Kalian garung. Tidak. Tidak ada duit. Jangan paksa kami bikin kasar. Boleh coba, he? Buat waktuku banyak hilang. Oh ya, Raden Sambat. Siapa Gus Marah Malamir? Kiai Jabat. Cepat lepaskan ikatan Kiai Jabat dan Kiai Basari. Cepat lepaskan. Untuk apa? Kedua Kiai itu sudah aman di dalam tahanannya. Kau Lampir, kalau aku perintah, jangan membantah. Aku hanya bertanya, untuk apa? Sebab kalau kedua Kiai itu dilepaskan, mereka akan melarikan diri. Baik, akan kulepaskan. Tadi saya kira tulang punggung saya patah. Tapi tidak apa-apa, Kiai. Aneh. Mak Lampir melepas kita. Aku jadi curiga. Tayangan seperti Mak Lampir memang harus selalu dicurigai, Kiai. Sebab sudah pasti punya maksud tertentu. Maksud apa? Apa saja. Banyak. Barangkali supaya kita mau memakai gelang peraknya. Dan aku kira Ajibasa Pamungkas mau merayu kita lagi. Jangan mau, Kiai. Tolak keras-keras. Meskipun Kiai diancam akan di... Ya? Ngomong-ngomong, kita ini ada di mana, Tru? Di depan situ, Kampung Dukuwaru. Kita tunggu saja Panglima Kumbang. Kenapa harus ke Dukuwaru? Sudah, pokoknya kita ikuti saja perintah dari Paman Panglima Kumbang. Apa kepentingannya? Semuanya itu urusan Paman Panglima Kumbang. Lakukan saja tugas kita. Kalau ada apa-apa, kita lapor. Itu Trunek.
Rina, aman? Aman, Paman. Oh, aman. Ayo. Kita mau kemana, Paman? Ini kenapa? Katanya mau cari gurumu. Iya, benar. Sebentar lagi kita ketemu. Ayo. Tidak, Lampir. Aku tidak akan menghinakan diriku duduk di hadapan musuh. Kau takutkan kami. Jadi kalau disuruh duduk, duduk. Kalian sudah tua, Kiai. Habiskan sisa umur Kiai dengan menikmati hidup ini sepuas-puasnya. Mari kita bergabung. Aku sanggup memberikan apa saja yang Kiai minta. Uang, sawah, ladang ratusan bahu akan kami berikan untuk Kiai. Jawablah, Kiai. Ayo jawab. Tidak. Haram bagi kami untuk bergabung dengan musuh. Sayangilah nyawa Kiai. Bagiku, mati lebih berharga daripada hidup sebagai bangsawan seperti kalian. Betul. Jangan coba merayu hidup kami agar mengikuti hidup kalian. Jalan hidup yang penuh maksiat dan perusak. Jalan hidup kalian itu adalah jalan hidup yang menyia-nyiakan kehidupan ini sampai mati tanpa kesenangan. Itulah adalah hidup yang konyol. Jangan samakan jalan hidup kami dengan jalan hidup kalian, Malampir. Dan jangan coba dipaksakan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Hah? Shh, dengarkan dulu. Mengapa ke situ? Lakukan saja. Aku yang bertanggung jawab. Tapi kalau gagal, kita sendiri yang rugi. Rencanaku tidak pernah gagal. Kecuali jika digagalkan oleh kemalasan dan ketakutanmu, Malampir. Cepat lakukan apa yang sudah aku katakan. Baik, baik. Aku akan melakukannya. Gagal berarti kau yang Malampir. Kepalamu akan kupotong sebagai hukumanmu. Gerandong! Iya, Dek. Bawa kedua kiai kepat itu ke jurang Giring Jerong. Cepat, bawa mereka keluar. Jadi suruh kubah ini dengan Mahesa. Ya, gerakan orang kita. Tangkap dia. Dan share teman baik. Ada apa, Paman? Waspada. Iya, ada apa? Paman sendiri tidak tahu akan ada apa. Tapi hati Paman memberi syarat akan ada bahaya mengancam kita. Kita jalan saja seperti biasa, Paman. Seolah-olah tidak tahu kita sudah dikepung. Ada berapa orang? Mereka ada 10 orang. 5 orang pendekar pilihan, 5 orang lagi orang-orang sakti. Hati-hati, Maisa. Iya. No!
sudah mencari guru. Apakah sudah tidak ada lagi bahaya yang mengancamku, Panglima? Sepertinya masih ada, hanya agak jauh. Sebaiknya Nyai Dewi hati-hati saja. Bahaya apa? Hanya Tuhan yang tahu. Saya hanya bisa merasakan firasatnya. Kemana kita sekarang, Guru? Ke penginapan. Iya, Paman, kita ke penginapan. Tunggu. Mana Truna dan Barco tadi? Biarkan. Keduanya tahu kemana kita pergi. Oh, iya. Gadung Songo. Apa itu? Nama jenis racun. Untungnya hanya permukaan kulit. Kalau sampai ke pembuluh darah, semuanya tadi yang bisa tertolong. Rupanya dia belum ahli. Bukannya belum ahli, dia memang tidak ingin membunuh kita. Betul. Kita diberi obat supaya bisa mengobati orang-orang kita yang terkena racunnya. Dadap Walirang. Nama jenis racun juga? Bukan. Nama jenis penawar. Racun Gadung Songo adalah racun yang sangat jahat. Kalau disemprotkan dengan tenaga dalam, bisa menghancurkan jantung dalam beberapa saat. Dadap Walirang inilah penawarnya. Andika paham juga tentang racun. Calon istriku dulu seorang ahli racun yang tidak ada duanya di Nusantara ini. Di dunia persilatan, dia dikenal sebagai Dewi... Dewi Racun. Hebat, kamu mengenalnya juga. Siapa yang tidak kenal Dewi Racun? Namanya sangat terkenal. Hanya sayang, aku belum pernah melihat orangnya. Sama. Aku pun hanya mengenal namanya, tetapi belum pernah melihat wajahnya. Kata orang, wajahnya sangat cantik seperti Kendedes. Iya. Dulu Dewi Racun kekasihku yang paling setia. Aku sempat belajar ilmu racun darinya. Kenapa tidak dilanjutkan sehingga menjadi suami istri? Maaf jika pertanyaanku menggugah perasaan Andika. Bukan maksudku... Tidak. Tidak apa-apa. Aku dan Dewi Racun saling mencintai. Kami sudah sepakat untuk melangsungkan pernikahan dan menjadi suami istri. Hati kami yang sudah menyatu dipisahkan oleh kekejaman tatanan adat yang tidak adil. Tidak adil. Karena itu, tanpa sepengetahuan calon istriku, aku pergi diam-diam minggat untuk pergi mencari maut. Maut? Ya. Saat itu yang aku harapkan hanya kematian saja bisa menjemputku. Karena aku putus asa untuk mendapatkan Dewi Anjarwati. Dewi Anjarwati? Siapa dia? Nama asli Dewi Racun. Oh. Barco. Kak Santa. Santa. Datuk. Kalian di sini. Mana Panglima Kumbang? Di penginapan dengan Maesa. Maesa? Putra Sembara, belum lama ini Maesa baru saja bertarung dengan Ajibasa Pamungkas. Wah, berani sekali dia melawan Ajibasa Pamungkas. Kita saja berpikir dua kali untuk menghadapi orang yang kesaktiannya tinggi sekali itu. Maesa berani? Mungkin Maesa berani karena dia memiliki cemeti Amal Rasuli, warisan ayahnya, Sembara. Betul, Maesa menggunakan cemeti Amal Rasuli. Berarti kita salah. Bukan Sembara yang bertempur dengan Ajibasa Pamungkas, tapi Maesa anaknya. Yang melawan Ajibasa Pamungkas bukan Sembara, Kiai. Lalu siapa? Putranya, Maesa. Maesa? Apa dia sanggup melawan Ajibasa Pamungkas? Bukan hanya sanggup, Kiai. Ajibasa Pamungkas diajar habis-habisan sampai lari, kabur. Apa betul? Betul, Kiai. Sumpah. Oh. Berarti dia pemuda sakti. Darah bapaknya menurun kepada putranya. Iya. Kita harus menemukannya, Pangeran. Insya Allah, kita akan menemukan jago. Iya. Di mana Maesa sekarang? Di penginapan, bersama Panglima Kumbang. Panglima Kumbang? Bagus. Ayo kita ke sana. Ayo. Iya. Barco, ayo! Iya, Tru. Mau makan? Iya. Silakan. Terima kasih.
roti dan ayam. Ayamnya dibakar yang matang ya. Sediakan minum dulu. Sebentar, Tuan. Ya. Yang mana? Di pinggir hutan Ciulan. Oh itu. Mereka pantas mati. Tukang perap. Aji Basa Pamungkas Guru, dia banyak membuat keonaran di bumi Mataram ini. Dia yang memimpin para Tumenggung, Adipati, dan para Demang Balilo kepada Sultan Agung. Ini tidak bisa dibiarkan, sebab musuh Sultan Agung berarti musuh kita juga. Guru kenal siapa dia? Tidak, mendengar namanya saja baru beberapa bulan yang lalu, setelah ada geger beberapa Adipati yang memberontak pada Sultan Agung. Nyai Dewi sepertinya sudah kenal. Aji Basa Pamungkas? Tidak, saya tidak kenal dia. Pendekar dari mana dia? Dari Gunung Bromo. Dulu orang-orang timur menyebutnya Pendekar Gunung Bromo. Aku tidak kenal. Lalu dia berguru pada Ki Gede Semplak di puncak Gunung Merapi. Maka dia tersohor sebagai Pendekar Gunung Merapi. Tidak, aku tidak kenal dia. Setelah lepas dari perguruan Ki Gede Semplak, dia berguru lagi kepada Ki Ajar Bontang, yang kesaktiannya tersohor kemana-mana. Ia membuat padepokan di lereng Gunung Selamat. Dari Ki Ajar Bontang itulah dia mendapat julukan Aji Basa Pamungkas. Aku tidak kenal dia. Satarina. Wah. Selamat datang para sahabat. Silakan duduk. Silakan. Oh iya, Paman. Beliau Pangeran Purbaya. Kamu pasti Mahesa. Benar, Kanjeng Pangeran. Hamba Mahesa. Senang sekali bisa bertemu dengan kamu. Pendekar yang hebat yang bisa mengalahkan Aji Basa Pamungkas. Bukan hamba, tapi Cemeti Amarasuli. Kalau hamba sendiri mungkin tidak ada apa-apanya dibanding Aji Basa Pamungkas. Pasti Teruna yang bercerita. Benar, Panglima. Semula kami menduga Sembara yang menghajar Aji Basa Pamungkas. Tapi setelah mendengar keterangan dari Teruna, ternyata putranya. Dan kamu, Dewi Racun, kenapa ada di sini? Sejak tadi aku mau bertanya sama kamu. Tapi karena perhatianku tersita oleh Mahesa, jadi baru sekarang aku menyapamu. Daulat Pangeran, hamba berada di sini karena Mahesa murid saya. Pantas, pemuda ini gagah dan sakti. Sebab kamu yang mengajarinya. Hamba hanya mengajarinya mengenal racun, sesuai dengan keahlian hamba di bidang racun. Sedangkan semua ilmu kesaktiannya dia pelajari sendiri dari gurunya yang asli, Kama Sutra. Artinya menjadi lengkap bukan? Sakti dan ahli racun. Daulat Pangeran. Daulat Pangeran.
Masa nasibku akan begini terus? Aku selalu ketakutan setiap mendengar suara. Aku selalu sembunyi setiap melihat orang. Sampai kapan keadaanku seperti ini akan berakhir? Yang bisa menyembuhkan aku katanya hanya datang pelang-pelang. Di mana dia sekarang? Aku harus mencari dia. Tapi aku kesulitan menghadapi orang-orang yang berkeliaran di mana-mana. Mata mereka pasti akan memandangku sebagai ular. Aku tahu di mana salah gondang, tapi lima kubang dan satu larang tanpa bersih. Sisup. Siapa yang barusan bicara? Sepertinya aku mengenal suara itu. Aku harus tahu siapa yang bicara tadi. Ngomong apa kamu tadi? Tidak dengar ya? Aku tidak budak. Tentu saja aku dengar. Coba, aku ngomong apa tadi? Aku tidak budak. Aku masih bisa mendengar dengan jelas. Tuh kan, salah. Aku tidak pernah ngomong begitu. Ikut nenek pelot macam kamu. Gerando, tangkap dia. Dari dulu kamu memang takut sama aku, Lampir. Selalu Gerando yang kau suruh untuk menghadapi aku. Siapa yang takut sama kamu? Alah, kapan kau bisa menang melawan aku, ha? Kau tidak pantas menyandang gelar Ratu Hitam, sebab kau tidak becus apa-apa. Aku bisakan kamu kalau kondang. Yai, ayo kita lari. Iya, ini kesempatan kita untuk lolos. Ayo sekarang, tunggu apa lagi? Ayo. Siapa Belu? Raden Samba. Kiai lihat dia seperti apa? Seperti apa maksudmu? Kiai lihat Raden Samba seperti ular. Tidak. Dia seperti orang biasa. Kalau Kiai bagaimana? Sama. Kenapa? Berarti pandangan mata Kiai tidak terpengaruh oleh kekuatan sihir Sarpakanaka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei,
Jangan lari, cepat. Betul, Kiai. Duh, maaf ya, Kiai. Hampir saja Kiai Basari yang kena. Tidak apa. Itu bukan salah kamu. Masya Allah. Bukankah ini cucuku, Maesa Jenar? Benar, Kiai. Maesa. Raden Samba kemana? Waduh, tadi dilepas oleh si Granung di sini. Hah, kemana ya? Wah, kacau. Sudah ketemu, hilang lagi. Raden Samba yang kena sihir Sarpakanaka itu? Iya. Berbahaya. Sarpakanaka itu bukan sihir sembarangan. Hanya segelintir ortir orang yang bisa mengobati orang yang terkena sihirnya. Kayaknya bisa? Tidak bisa. Tapi Kiai Ageng Jumantoro yang tahu cara menangkalnya. Jadi Kiai tahu di mana sekarang Kiai Jumantoro? Saya tahu. Di mana? Di Kademangan Karangpilang bersama guru saya Dewi Racun. Ya, Kiai Ageng Jumantoro ada, Raden Samba tidak ada. Kenapa balik? Lepas? Kenapa bisa ketemu dengan anak itu? Tiba-tiba dia muncul begitu saja.
Tunjukkan di mana Mahesa Jenderal berada. Rupanya kiai-kiai tua itu sudah bergabung kembali. Lalu siapa perempuan yang bersama mereka? Ada di mana mereka? Mereka berada di sebuah rumah penginapan di Kademangan Karangpilang. Coba perjelas perempuan itu. Sekarang, apa yang harus kita perbuat selanjutnya? Menangkap Aji Basa Pamungkas. Benar. Tapi itu bukan pekerjaan yang mudah. Sebab kita semua tidak sanggup untuk mengalahkan Aji Basa Pamungkas. Ditipu saja, Kiai. Ya, orang yang sangat sakti seperti begitu, jangan dilawan dengan kesaktian lagi. Percuma. Lebih baik pakai tipuan. Benar. Tidak ada satupun manusia yang tidak punya kelemahan. Dan dari kelemahan itulah kalian bisa manfaatkan tipuan. Tapi karena yang kalian hadapi ini adalah orang-orang yang sakti mandraguna, kalian harus persiapkan dengan matang. Sebab salah sedikit saja, kalian yang akan mati konyol. Turun, kamu sudah punya rencana mau pakai tipuan apa? Belum. Belum ada gagasan. Tidak tahu nanti malam atau besok siang. Mudah-mudahan sudah ada gagasan. Baiklah. Kalian berdua yang menyusun gagasan. Sedangkan kita semua harus berpikir keras bagaimana mendapatkan satu cara yang tepat untuk mengalahkan Aji Basa Pamungkas. Ternyata mereka semua takut pada kita. Iya. Semua orang gentar kalau berhadapan dengan aku. Tidak ada yang bisa menandingi aku. Semua orang yang menentang aku pasti akan hancur oleh tanganku. Kalau begitu, sekarang juga kita serang mereka. Tidak, belum waktunya. Buang-buang waktu saja. Seandainya kedua kiai itu kita pada saat mereka berada dalam tahanan, keadaan kacau seperti ini pasti tidak akan terjadi. Lancang, kau menantangku, Malampir. Kalau aku mau, bukan hanya dua kiai itu, tapi kau juga sekarang bisa. Baik, baik. Aku tidak akan menentangmu. Kau tidak akan mengerti jalan pikiranku, Lampir. Jangan sekali-kali mencampuri keputusanku. Aku sengaja membiarkan kiai-kiai itu hidup. Sebab aku ingin menarik sebanyak-banyaknya orang yang punya pengaruh di sekeliling Sultan Agung. Aku ingin Sultan Agung takut di bawah kakiku tanpa perlawanan. Dengan begitu, rakyat tidak akan memberontak kalau nanti aku yang berkuasa di Mataram. Betul. Betul sekali. Kesaktian yang luar biasa. Kekuatan yang hebat. Tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan rakyat. Rakyat bisa marah dan memberontak kalau rajanya teraniaya. Benar. Kuncinya ada pada Sultan Agung. Kalau Sultan Agung memberikan kekuasaan itu kepada Andika, aman. Rakyat akan menerima dengan sukarela. Jalan pikiran Andika benar-benar cemerlang. Luar biasa. Lalu siapa yang Andika maksudkan kumpulan orang-orang yang berpengaruh? Komplotan kiai-kiai itu? Iya. Terutama Mahesa Jenar. Anak itu saya anggap yang paling berbahaya. Dia bisa menyulitkan saya. Sebab dia memegang cemeti amal rasuli. Tapi harus diingat, Pamungkas. Gurunya Mahesa tidak akan tinggal diam kalau kau mengusik Mahesa Jenar. Siapa yang kau maksud? Dewi Racun. Kalau begitu gurunya sendiri yang akan menyerahkan Mahesa Jenar padaku. Yeah.
Khusus untukku. Bayu. Bayu Seta. Di manakah kau? Mungkinkah kau yang memainkannya? Bayu? Bayu Seta? Ya, Anjarwati, kau masih mengenalku? Aku tidak pernah melupakanmu. Kamu yang melupakan aku. Kamu meninggalkan aku. Kamu kejam. Aku tidak pernah meninggalkanmu, Anjarwati. Meski nasib telah memisahkan kita, tapi kau selalu ada di sisiku. Aku merindukanmu. Bayu Seta, jangan tinggalkan aku lagi. Aku tidak sanggup berpisah denganmu. Kita berdua tidak akan berpisah lagi. Kau dan aku berdua selamanya. Thank you.
bermimpi. Ketemu Grandong. Dia jadi raksasa. Astagfirullah. Sama. Bersama-sama kamu, Kiai Basari, Kiai Jabat, dan Kiai Ageng Jementoro bertempur melawan Grandong raksasa. Ya, Kiai Basari terluka. Ayo kita periksa ke kamarnya. Apakah aku masih bermimpi? Ini suling milik Bayu Seta. Kenapa ada di tanganku? Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Apakah kalian juga mengalami mimpi buruk seperti kami? Bertempur melawan Grandong raksasa? Iya, ya, kami mengalami. Iya, benar. Allah. Aneh. Mimpi bisa ramai-ramai begitu dalam waktu yang bersamaan. Allah. Allah. Pasti ada yang tidak beres. Allah. Allah. Jangan-jangan maaf, saya mau melihat guru. Siapa? Saya guru Esa. Masuk. Syukurlah guru tidak apa-apa. Memangnya kenapa? Mimpi aneh guru. Mimpi apa? Masa bisa mimpi rame-rame? Saya, Santa Lima, Kiai Ageng Jumantoro, Kiai Jabat, dan Kiai Basari mengalami mimpi buruk yang sama. Dan dalam waktu yang bersamaan, kami bertempur melawan Grandong. Itu karena kamu dan teman-teman terlalu memikirkan musuh. Jadi terbawa mimpi. Ya sudah, sekarang kamu tidur lagi ya. Baik, guru. Maaf, saya mengganggu. Bayu Seta, apakah ini pertanda yang kau kirim bahwa pertemuan kita semakin dekat? Aku akan terus mencarimu, Bayu Seta. Tunggu aku. Bukannya terima kasih, malah menyakiti aku. Kamu siapa? Aku ada di mana? Sudah, jangan marah-marah terus. Aku hanya ingin memeriksa luka di tanganmu itu. Sekarang kamu ada di rumahku. Ini aku bawakan makanan. Ayo makan. Kamu tidak takut melihat aku? Kenapa harus takut? Memangnya kamu setan? Oh, sudah bangun rupanya. Syukurlah. Ini bapak saya. Apa bapak tidak melihat hal yang aneh pada diri saya? Aneh bagaimana, Den? Mungkin rambutnya yang aneh. Lucu. Aneh. Mereka tidak melihatku sebagai manusia ular. Apa mungkin sihir ular sudah lepas dariku? Sehingga mereka bisa melihat aku sebagai manusia biasa. Ini ketawa sendiri. Seperti orang... Hus, sembarangan. Sudah, Nduk. Teruskan pekerjaanmu di belakang. Sudah 2 hari kamu pingsan. Puspa anakku menemukan kamu di hutan lalu dibawa ke sini. Sudah 2 hari saya pingsan. Lama sekali. Sebab lukamu parah sekali. Ini saya bawakan obat. Mudah-mudahan kamu cepat sembuh. Terima kasih. Mimpi itu biasa. Tapi kalau mimpinya seperti ini sangat aneh. Pasti ada yang tidak beres. Maksudku, bukan mimpi biasa. Tapi perbuatan seseorang yang memiliki ilmu gaib yang sangat tinggi. Apakah mungkin ini perbuatan Mak Lampir atau Aji Basa Pamungkas? Nah, itulah yang saya pikirkan. Barangkali saat ini, Mak Lampir dan Aji Basa Pamungkas melancarkan serangan terselubung. Ya, sekarang gantian. Kita serang mereka. Kita obrak-abrik sampai habis. Memakai cara yang sama, serang terselubung. Nah,
Sampai sekarang kita tidak tahu di mana mereka. Jadi kita tidak bisa melakukan serangan terselubung. Kamu bukan manusia biasa. Kamu bangsa Siluman. Dan aku dengar kamu Sidik Paningal. Sampai dijuluki si mata malaikat. Tentu kamu bisa melihat mereka. Aku telah mencoba beberapa kali, tapi aku gagal. Kali ini aku benar-benar menghadapi orang yang berilmu tinggi. Menyerang mereka saat lengah, ketika mereka sedang tidur. Lalu bagaimana kalau mereka melakukan serangan balasan seperti kita secara terselubung? Sebelum itu terjadi, terlebih dulu mereka harus dibuat lemah, tidak berdaya. Tapi tidak segampang itu, sebab mereka terdiri dari orang-orang yang berilmu tinggi. Kita harus melakukannya dengan perhitungan yang matang. Serang mereka, tapi jangan di tempatnya yang sekarang. Mereka akan pulang ke rumah masing-masing untuk mempertahankannya. Nah, kalau sudah begitu, mereka pasti akan cerai-berai, bukan? Dengan begitu, kita dengan mudah bisa melumpuhkan mereka satu persatu. Bagus, kerahkan seluruh kekuatan kita. Lakukan serangan serempak. Kita serang tempat tinggal Panglima Kumbang, Datuk Larang Tapa, Mahesa, dan Kalagondang.